Rufaidah binti Sa'ad adalah seorang wanita muslim yang tinggal di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. Dia dikenal sebagai perawat pertama dalam sejarah Islam. Rufaidah memiliki pengetahuan dan keterampilan medis yang luar biasa. Pada saat perang, Rufaidah akan pergi ke medan pertempuran bersama pasukan muslim untuk merawat para prajurit yang terluka. Dia membawa peralatan medis yang sederhana seperti obat-obatan dan korban. Keberaniannya dan dedikasinya dalam merawat orang lain menjadi contoh yang menginspirasi dalam sejarah Islam.